Tiap bagian tubuh manusia memang diciptakan dengan berbagai kelebihan serta fungsinya masing-masing. Tak heran bila ada di antara kita yang begitu bangga dan amat niat untuk menjadikan kelebihan dari salah satu bagian tubuhnya diakui oleh dunia. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang berikut dengan rambutnya ini. Dan On The Spot telah merangkumnya dalam 7 rekor rambut di dunia. Diawali dengan rekor membuat rambut kepang terpanjang di dunia. Pada Maret 2010 lalu, sebuah salon kecantikan di Chennai, India telah mencetak rekor di Guinness Book of World Records dengan mengepang rambut yang lebih dari 100 meter. Pak Sugi, sang pemilik salon perawatan kecantikan, menjadi model rambut kepang dengan bantuan dari keempat pekerja salon lainnya selama kurang lebih 4 jam. Ketika diukur, kepangan yang dihiasi bunga alami dan buatan seperti buah-buahan, almond, pistachio, dan bahkan uang dolar itu mencapai panjang hampir 108 meter dan dengan berat nyaris 300 kg ketika ditimbang. Total biaya Rp150.000 atau sekitar 25 juta rupiah lebih untuk seluruh proses pembuatan kepang rambut terpanjang ini. Sebelumnya, pemilik salon kecantikan ini juga telah mencetak rekor di Limca Book of Records untuk membuat kepangan rambut lainnya. Seorang wanita bernama Asha Mandela telah dinyatakan sebagai wanita pemilik rambut gimbal terpanjang di dunia. Ia berhasil memecahkan rekor dunia untuk rambut gimbal miliknya pada Oktober 2008 lalu. Asha Mandela yang asli Trinidad namun tinggal di Davenport, Polk County, Amerika Serikat ini telah memecahkan rekor dunia di usianya yang ke-46 tahun dan ia mulai memanjangkan rambut model dreadlocknya sekitar 20 tahun lalu. Namun sebelum memiliki rambut model gimbal, ternyata Asha harus memotong seluruh rambutnya terlebih dulu hingga akhirnya ia bisa memiliki rambut gimbal sepanjang 2,6 meter yang berhasil membuat namanya tercatat dalam Guinness Book of World Records. Untuk merawat agar rambutnya tetap sehat dan bersih, Asha membutuhkan 4 hingga 6 botol shampoo dan conditioner tiap kali keramas, serta harus memeras rambutnya seperti layaknya sebuah handuk. Seorang pedagang asal India, Radhakan Bai Pai, dinobatkan oleh Guinness sebagai pemegang rekor dunia untuk rambut telinga terpanjang di dunia pada tahun 2003 silam, ketika rambut telinganya sudah memiliki panjang 13,2 cm. Setelah bertahun-tahun merawat rambut telinga tersebut, kini rambut telinga Radhakan telah mencapai hingga 25 cm. Sekarang ia tengah menunggu para juri Guinness untuk memastikan bahwa ia telah membuat sebuah rekor baru untuk kategori yang sama. Selanjutnya, rekor manusia dengan rambut terpanjang di dunia dimiliki oleh wanita asal provinsi Guangxi, China. Wanita bernama Si Qiuping ini telah memanjangkan rambutnya sejak ia berusia 13 tahun pada 1973. Si Qiuping berhasil mencatat rekor panjang rambutnya yang mencapai 5,5 meter lebih pada 8 Mei 2004 dalam Guinness Book World of Record. Walaupun sebelumnya rekor pemilik rambut terpanjang ini dipegang oleh lelaki asal Vietnam yang bernama Tran Van Hai sepanjang 6,2 meter. Namun Hai kini telah meninggal pada Februari 2004 lalu, sehingga rekornya tetap dipegang oleh Si Qiuping. Rekor rambut selanjutnya adalah alis mata terpanjang di dunia. Alis mata ini dimiliki oleh pria bernama Frank Ames asal New York, Amerika Serikat. Namanya pun tercatat di buku Guinness Book tahun 2003 lantaran bulu aslinya memiliki panjang di luar kewajaran yaitu 9,6 cm. Frank pun mengaku tak mengerti mengapa alis mata bisa tumbuh hingga sepanjang itu. Selanjutnya,
ekor jenggot terpanjang di dunia yang dipegang oleh seorang pria bernama Sarwan Singh. Sejak lama, Singh menginginkan panjang jenggotnya dapat memecahkan rekor dunia. Setelah diukur, jenggot Singh memiliki panjang hampir 19 meter dan berhasil tercatat dalam Guinness Book of World Records. Kendati impiannya tercapai, Singh yang seorang guru ini kerap menggulung jenggotnya agar tak menjadi perhatian banyak orang, terutama para muridnya di sekolah. Rekor rambut di dunia yang terakhir adalah rekor rambut afro alami terbesar di dunia. Seorang pekerja sosial dari New Orleans, Amerika Serikat, Evan Dugas, berhasil mencatatkan namanya dalam Guinness Book of World Records. Kulit hitam berusia 36 tahunan ini telah mencetak rekor sebagai orang yang memiliki gaya rambut alami terlebar di dunia dengan ukuran keliling lingkar luar hingga mencapai 4 kaki atau sekitar 1,2 meter. Ivy telah menghabiskan waktu selama 12 tahun untuk tidak memotong rambutnya agar bisa mencetak rekor dunia ini. Pemirsa, itulah ketujuh rekor rambut di dunia versi On The Spot.